Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentu yang semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Terlihat di mana kali ini mungkin episode yang sangat begitu menegangkan untuk kita saksikan. Arkadana bekerja di sebuah perusahaan besar yang dahulunya sempat menjadi spektakuler, di mana Arkadana sempat bersaing bisnis bersama perusahaan tersebut. Namun pada akhirnya di sini Arkadana pun harus menjadi staf biasa karena Arkadana pun bertemu dengan klien ataupun partner kerjanya dulu, di mana ia pun sempat bekerja sama dengan perusahaan Arga Group yang dimiliki oleh perusahaan Arkadana. Dan apa jelas sekali di sini klien tersebut pun merasa ikut prihatin tentang keberadaan ataupun perusahaan Arkadana yang sudah mengalami kebangkrutan. Ini adalah momen sedih sekali ketika klien tersebut pun mengatakan kalau perusahaan Arman semakin hari semakin besar. Tentu Arkadana pun semakin geram setelah mendengar dan menyebut nama Arman di hadapannya, sehingga ia pun harus bisa mengontrol emosinya karena bagaimanapun juga kesabaran itu adalah kunci di mana ia akan menjadi seorang pengusaha sukses. Dan tentu kali ini mungkin Arman pun akan mengalami kebangkrutan karena hari demi hari pihak bank ataupun pihak perpajakan pun sering menagih ke dalam sebuah kantor milik Arman, yang dimana Arman pun saat ini belum juga ditemukan karena mungkin Arman sendiri di sini tidak masuk ke dalam sebuah kantor. Dan tentu hal inilah menjadi pengecoh dan akan sedikit demi sedikit perusahaan Arman mengalami kebangkrutan ya guys. Lantas apakah yang akan terjadi untuk selanjutnya? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Seperti yang sudah kita ketahui guys, di sini Ken yang sangat begitu kesal dengan perilaku dari Maudie, karena Ken di sini yang selalu memperhatikan kedua baby twinsnya tersebut, di mana Maudie sendiri di sini berantusias kembali lagi sehingga ia pun harus merasa bingung. Di satu sisi si bebengus Anita yang memang sedang disekap oleh mafia karena ulahnya sendiri, sehingga membuat Anita pun harus disekap dan dipermalukan. Tentu kali ini Maudie pun merasa bingung. Ia pun melihat kondisi anaknya yang sedang sakit, namun ia juga harus simpati terhadap orang tua kandungnya. Bahkan di mana kali ini Maudie pun sangat begitu bingung sekali untuk bisa membebaskan Anita, begitu juga dengan Haris yang sedang disekap oleh geng mafia papa dari si Baron. Dan apa jelas juga di sini Wilantara ikut serta untuk membantunya karena Wilantara sendiri di sini sangat begitu merasa tercengang ya guys, karena Wilantara pun merasa sedikit simpati dengan perilaku dari Maudie. Karena Maudie sendiri di sini berpikir kalau Ken tidak mau lagi membantu Anita,
Karena sudah kita ketahui juga bahwasanya Ken sangat sudah begitu kesal dengan perilaku dan tingkah kelakuan dari si Anita ini, sehingga Ken pun di sini sangat begitu bosan untuk bisa membantu Anita. Namun Maudie bagaimanapun juga itu adalah orang tua dari Maudie, sehingga Maudie pun di sini bergegas untuk bisa membebaskan Anita yang sedang disekap. Terlihat di mana kali ini Wilantara bersama Maudie yang masuk ke dalam sebuah rumah sakit, di mana Ken yang sedang menunggu baby twins, karena nampaknya Ken pun sangat begitu kesal ketika melihat raut wajah dari Maudie. Karena Maudie pun saat ini tidak peduli terhadap anaknya. Namun di sini Wilantara sempat menjelaskan semuanya. Padahal di mana kalau Ken pun di situ punya seorang ibu, tentu Ken pun di situ akan merasa ragu dan bimbang ya guys. Namun Ken di sini dengan keegoisannya, di mana ia pun harusnya sempat memikirkan hal tersebut, jangan terlalu terpancing emosi. Di mana Ken pun di sini sangat begitu kesal dengan perilaku Maudie, sampai-sampai Maudie pun di situ tidak ditegur dan didiemkan oleh Ken ini. Namun nampaknya Wilantara pun mungkin sedikit merasakan, di mana Wilantara sendiri di sini membawa Maudie untuk pulang, dan pada akhirnya Maudie pun sangat begitu bersedih karena Maudie sendiri di sini berpikir kalau Ken akan sangat marah besar terhadap dirinya. Padahal ya tentu di mana ketika anaknya sedang sakit, mungkin kita juga sebagai orang tua akan sangat kesal apabila melihat kondisi yang tidak perhatian terhadap anaknya itu. Argadana sempat saja memergoki hal tersebut ya guys, karena Argadana pun sedikit merasa mungkin ada kejanggalan di antara pertikaian mereka ini. Satu sisi Argadana pun sedikit merasa kalau ini semua adalah ulah Arman, karena apa-apa juga Arman dan Anita yang selalu merepotkan Maudie, sehingga Maudie pun di sini tidak lagi perhatian kepada anaknya. Bahkan Maudie pun di sini sempat perhatian kepada perusahaan si bebengus Arman ini. Dan lantas apakah yang akan terjadi untuk selanjutnya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.